Hai teman-teman, selamat pagi. Aku lagi nungguin Aini nih. Kami punya tugas untuk membuat poster tentang proses terjadinya bahan bakar fosil. Nanti kita juga akan bikin rancangan posternya. Informasi apa saja sih yang akan kita masukkan ke dalam posternya? Dan peralatan yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pesan dalam sebuah reklame. Nah, di numerasi kita akan melakukan operasi perjumlahan dan pengurangan bilangan desimal dengan cara bersusun. Kita akan belajar membaca data dalam bentuk tabel dan akan berlatih melakukan operasi hitung campuran. Rio, Rio. Iya, Aini. Sebentar ya, teman-teman. Masuk ke saja, Aini. Aku lagi nyapa teman-teman di rumah. Oh, lagi nyapa teman-teman di rumah ya? Iya. Oh iya. Hai teman-teman di rumah. Sudah siap kan untuk belajar bersama kita hari ini? Nah, sebelum kita belajar hari ini, siapkan buku catatan kamu dan juga alat tulismu. Oh iya, dan jangan lupa berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Hai Ini. Iya. Ini diminum dulu airnya. Makasih, Tante. Kata Rio, kalian ada tugas kelompok. Iya, Ma. Membuat poster. Mama, bisa bantuin nggak? Posternya tentang apa? Tentang pembentukan bahan bakar fosil, Tante. Kalau begitu, sekarang kalian catat dulu apa yang mau kalian tulis dalam informasi gambar. Misalnya, yang pertama, apa definisi dari bahan bakar fosil? Yang kedua, tahap pembentukan minyak dan gas bumi. Juga tahapan pembentukan batu bara. Lalu, pemanfaatannya kalian bisa tambahkan informasi apapun ke dalam poster. Oke, kalau gitu sekarang kita tulis di buku ya. Yang pertama, aku mau masukin definisi fosil. Fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Selanjutnya, tahapan pembentuk minyak bumi dan gas. Masih ingat nggak nih? Yang waktu itu pernah dijelasin sama Kak Erna? Ingat dong, 300 hingga 150 juta tahun yang lalu, alga dan plankton yang hidup di laut mati dan jatuh ke dasar laut. Lalu, sisa-sisanya terkumpul di dasar laut, tertutup pasir dan lumpur yang memiliki kadar oksigen rendah, sehingga alga dan plankton tidak membusuk. Lalu, 150 juta hingga 50 juta tahun yang lalu, lapisan pasir dan lumpur semakin banyak dan mengeras menjadi lapisan bebatuan. Panas dan tekanan yang semakin besar mengubah sisa-sisa alga dan plankton menjadi minyak bumi dan gas. Selanjutnya, 50 juta tahun yang lalu hingga sekarang, lempeng bumi yang bergerak membawa minyak dan gas yang terperangkap di dalam bebatuan semakin dekat ke permukaan. Jadi, manusia pun bisa mengebor dan menambangnya. Wah, keren. Aini bisa menjelaskan terjadinya pembentukan minyak dan gas bumi. Kalau Rio, bisa nggak menjelaskan terjadinya pembentukan batu bara? Bisa, Ma.
Awal terjadinya batu bara 300 juta hingga 150 juta tahun yang lalu. Pohon-pohon yang hidup di rawa mati dan jatuh ke dasar rawa. Semuanya tertutup pasir dan lumpur. Karena rayap belum berevolusi, sedangkan oksigen di rawa sangat rendah, maka pohon-pohon itu tidak membusuk. Lalu 150 juta hingga 50 juta tahun yang lalu, lapisan pasir dan lumpur semakin banyak dan mengeras menjadi lapisan batu. Panas dan tekanan yang semakin besar mengubah sisa pohon menjadi batu bara. Selanjutnya 50 juta tahun lalu hingga sekarang, proses pembentukan batu bara oleh tekanan dan panas terus berlanjut. Sekarang manusia menambangnya untuk sumber energi. Wah, kalian hebat ya. Kalau manfaatnya, kalian udah pada tahu belum? Untuk menggerakkan mesin. Untuk alat transportasi. Untuk turbin agar dapat menghasilkan listrik. Wah, kalian pinter-pinter ya. Tapi, kalau ada manfaatnya, pasti ada kerugiannya. Sebentar, belum lama ini Mama lihat ada reklame di media online. Mama cari dulu ya. Nah, ini dia. Di sini terlihat gambar kota Jakarta. Tapi pada tahun 2050, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh reklame ini? Ini semuanya gedung-gedung dan pohonnya cuma satu, Tante. Apakah Jakarta di tahun 2050 akan suasananya seperti ini? Nah, bisa jadi kalau kita tidak mencegahnya. Reklame ini ingin menyampaikan pesan bahwa bahan bakar fosil selain banyak manfaatnya, juga banyak kerugiannya loh. Salah satunya adalah efek pemanasan global yang menyebabkan permukaan air laut semakin meningkat. Dan Jakarta akan tenggelam dalam beberapa puluh tahun ke depan. Bisa terjadi bencana karena pemanasan global, Emma? Iya. Selain naiknya permukaan laut, ada juga kekeringan, kebakaran hutan, dan juga lainnya. Duh, serem ya. Nah, makanya kita harus menjaga bumi kita. Salah satunya kita harus hemat pemakaian bahan bakar fosil. Ya udah, sekarang kita lanjut lagi bikin poster ya. Langkah selanjutnya dalam membuat poster, kalian harus desain gambar terlebih dahulu. Nah, kalian gambar dulu di kertas sebagai dasar konsep kalian aja. Kalau begitu, kita gambar di sini aja. Oke. Oh, kalian mau menggambar ya? Ya udah, minumannya Mama taruh ke belakang dulu ya. Kira-kira kayak gini, Ma. Coba Mama lihat. Wah, gambarnya bagus nih. Nah, di konsep ini kalian juga harus merencanakan susunan teks dan gambarnya. Sama satu lagi, kalian juga harus tahu mau bikin poster ukuran berapa. Oh ya, nanti
teksnya kalian mau taruh di mana? Di sini, Tante. Oh, iya. Berarti di kolom ini minyak, gas, dan batu bara ditambang ya? Iya, Tante. Tahukah kalian, untuk mendapatkan energi yang menggerakkan kendaraan atau peralatan lain, bahan bakar fosil yang sudah ditambang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Selain menghasilkan energi, proses pembakaran ini juga menghasilkan karbon dioksida. Jika atmosfer mengandung terlalu banyak karbon dioksida, bumi akan menjadi terlalu panas untuk ditinggali. Kalau kalian perhatikan tabel ini, mana penyebab paling banyak yang menghasilkan karbon dioksida? Ya, betul. Jawabannya adalah listrik dengan jumlah 37,8%. Pertanyaan selanjutnya, secara keseluruhan, berapa persen karbon dioksida yang dihasilkan melalui transportasi? Kita lihat tabelnya, dan kita highlight yang termasuk transportasi, di antaranya kereta api, pesawat terbang, kapal laut, transportasi jalan darat, dan transportasi lainnya. Sekarang kita lakukan operasi penjumlahan dan bilangan desimal dengan cara bersusun ya. Ingat, pastikan tanda koma berada pada garis yang lurus. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 0,56 ditambah 3,9 ditambah 4,5 ditambah 22,1 ditambah 0,145. Jawabannya 31,205%. Berapa selisih karbon dioksida yang dihasilkan dari transportasi jalan raya dan transportasi non-jalan raya? Coba kita lihat, ini adalah transportasi non-jalan raya. Ada kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Yuk kita hitung, kita jumlah dulu semua transportasi non-jalan raya. Ingat ya, disusun ke bawah dan kobanya harus sejajar. 0,56 ditambah 3,9 ditambah 4,5 sama dengan 8,96. Lalu, kita hitung selisihnya. 22,1 dikurangi 8,96 hasilnya adalah 13,14. Nah, kalian mau bikin poster ukuran berapa? Berapa ya? Biasanya sih poster sedikit lebih besar. Kalau kita bikin sebesar kertas karton gimana? Boleh juga tuh. Memangnya kalian sudah punya kertas kartonnya? Belum. Ya udah, sekarang kalian tulis dulu bahan apa yang digunakan untuk membuat poster. Nanti kalau yang belum ada, biar Mama yang belikan. Oke, Ma. Makasih ya. Ayo, Aini, kita tulis apa yang kita butuhkan. Ini, Tante. Makasih ya, Tante. Oke, nanti Tante belikan ya. Ayo kita lanjut menggambar lagi. Mama pergi keluar dulu ya. Mama mau kemana?
kan Mama mau ke toko alat tulis. Oh, kunci motornya ada di dekat kulkas ya, Ma? Nggak usah, Mama naik sepeda aja, kan deket. Lagi pula, hemat bahan bakar, kan? Ya udah, kalian tunggu di rumah sebentar ya. Iya, Ma. Hati-hati di jalan ya, Tante. Oke. Teman-teman, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan produksi karbon dioksida tiap 1 juta unit energi dihasilkan melalui proses pembakaran. Bahan bakar fosil apa yang menghasilkan karbon dioksida paling banyak? Ya, betul. Jawabannya batu bara sebanyak 95,35. Lalu berapa selisih karbon dioksida yang dihasilkan bensin dan diesel? Bisakah kalian melakukan operasi hitungan dengan cara disusun? Ya, jawabannya 73,16 dikurangi 71,3. Hasil selisihnya adalah 1,86. Bisakan teman-teman menentukan berapa banyak karbon dioksida yang dihasilkan oleh produk-produk minyak bumi? Nah, caranya kita tentukan dulu ya produk minyak bumi di tabel ini. Di antaranya bensin, diesel, dan aftur. Lalu kita jumlahkan. Apakah jawaban kalian sama dengan hitunganku? Sebelum kita mengerjakan soal, kita cari tahu tentang kegunaan bahan bakar soal berikut ini dulu ya, Rio. Siap. Bensin gunanya untuk apa? Setauku, bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan mobil. Ya, betul. Kalau diesel? Kalau diesel sebagai bahan bakar mesin diesel, bukan begitu? Iya, dan aku tahu beberapa jenis mobil pengangkut muatan barang juga menggunakan diesel. Kalau batu bara, kamu tahu nggak gunanya apa? Kalau batu bara, yang aku tahu sih digunakan untuk sumber energi pembangkit tenaga listrik dan industri. Wah, hebat! Kamu tahu semuanya. Makasih, Aini. Sekarang gantian aku ya yang tanya kamu. Kalau gas alam, gunanya apa? Gas alam bisa untuk memasak. Satu lagi nih, aftur. Kayaknya aku jarang dengar kata ini. Kamu tahu nggak gunanya untuk apa? Masa kamu belum pernah dengar kata aftur? Jadi, aftur itu untuk bahan bakar pesawat. Oh, gitu. Keren, kamu tahu semuanya. Makasih, Rio. Nah, sebagai latihan, yuk kita selesaikan soal berikut dengan cara menyusun ke bawah ya. Tuliskan jawabannya di buku catatan ya, lalu beritahu ke guru dan orang tuamu. Semangat! Mama sudah pulang. Dapat, Ma.
udah dapet nih semua bahan yang kalian butuhkan. Wah, makasih ya, Ma. Nah, sekarang konsep yang sudah kalian bikin, kalian pindahkan ke kertas karton ini. Dibagi kolomnya yang rata ya. Jadi, jangan langsung ditulis pakai spidol. Ditulis dulu pakai pensil, biar hasilnya lebih rapi. Oke, Tante. Ini bahannya. Ma, iya. Sini, lihat deh, bagus gak? Coba Mama lihat. Wah, keren nih. Jelas proses pembentukan bahan bakar fosilnya. Teman-teman sudah tahu kan cara membuat poster ini? Teman-teman juga bisa membuatnya loh. Minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menemani aku dan Rio hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang terjadinya bahan bakar fosil. Serta manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Kita sudah mempelajari operasi hitungan desimal dengan cara disusun ke bawah ya. Dengan cara melihat tabel produksi karbon dioksida yang dihasilkan bahan bakar fosil. Teman-teman, sudah paham kan? Kalau masih ada yang kurang jelas, tanyakan ke guru atau orang tua kalian. Sampai jumpa di program Belajar dari Rumah selanjutnya. Dah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.